Menyantap nyeledak kini menjadi salah satu kegemaran para pecinta kuliner. Tak terkecuali orang sekelas Bupati Bantul Suharsono atau putri mendiang Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Tapi seperti apa proses pembuatannya? Barangkali tidak semua orang tahu. Nah, di Dusun Bendo, Desa Trimurti, Kecamatan Serandaan, proses pembuatan mie ledak bisa disaksikan langsung. Tapi jangan berpikir pabrik mie ledak dipenuhi mesin-mesin serba otomatis. Di sini, mie ledak dibuat benar-benar secara tradisional. Sebagai pengering, pabrik ini memanfaatkan sinar matahari dengan menempatkan mie pada papan-papan bambu yang berjajar. Dan saat memasuki bangunan pabrik sederhana ini, pabrik ini justru menggunakan tenaga hewan sebagai pengaduk adonan. Keberadaan sapi ini digunakan untuk memutar silinder dengan pemberat roda beton yang berfungsi untuk memadatkan adonan. Sapi ini akan terus berjalan memutar hingga adonan tepung tapioka dan tepung ketela atau gaplek benar-benar merata. Bahkan oven di pabrik ini pun tidak menggunakan tenaga listrik, tapi tetap mempertahankan kayu sebagai pemanasnya. Berdiri sejak tahun 1940, pabrik ini merupakan penyuplai bahan baku warung-warung di Yogyakarta. Dinamakan mie ledak karena mie ini terlihat kusam kecoklatan. Jika diolah menjadi santapan, mie ini terasa gurih dengan nuansa kenyal saat dikunyah. Belakangan mie ledak semakin populer pasca mantan Presiden Barack Obama dikabarkan juga sempat menyantap mie ledak dalam kunjungannya ke Yogyakarta beberapa waktu lalu.